Jeruk Nagami. Pada episode sebelumnya, kita telah membahas tentang jeruk tongheng, jeruk yang bisa dimakan langsung dengan kulitnya. Dan sekarang, kita akan membahas tentang jeruk nagami. Jeruk nagami, atau dalam bahasa Latinnya disebut Citrus japonica ini, merupakan buah jeruk yang berasal dari genus Citrus, atau dalam bahasa Inggris lebih disebut dengan kumquat. Jeruk nagami ini memiliki buah berbentuk lonjong dan berukuran kecil-kecil seukuran satu ruas jari orang dewasa. Apabila telah matang, maka jeruk ini akan berwarna oranye atau kuning cerah. Karena ukurannya yang sangat kecil, maka sering dimakan utuh beserta kulitnya. Akan tetapi, banyak orang yang mengatakan bahwa kulit jeruk ini jauh lebih manis daripada daging jeruk itu sendiri. Sedangkan di Singapura, saat ini kulit jeruk nagami sering diolah menjadi asinan atau manisan. Berikut jeruk nagami bisa dimakan langsung. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali.